Bahan pertama yang saya gunakan adalah buah kurma. Okey. Kemudian kita akan haluskan buah kurma ini. Ya, Bunda Sister, ini adalah kurma tadi. Kita gunakan secukupnya aja. Kemudian bahan yang kedua adalah bubuk kopi. Tambahkan sini bubuk kopi secukupnya. Oke, setelah ini kita akan tambahkan dengan madu. Tambahkan dengan 1 sendok teh madu. Kemudian bahan ini kita aduk. Oke, setelah ini kita akan tambahkan dengan perahan jeruk nipis. Bunda Sister bisa menggunakan jeruk lemon jika tidak mempunyai jeruk nipis. Oke, perahkan sini. Pastikan bahan-bahan ini tercampur rata. Setelah bahan tercampur rata, akan tidak seperti ini. Kita bisa menggunakannya. Oke. Cara memakainya, gosokkan aja bahan ini merata pada seluruh kulit wajah. Gosok-gosokkan aja selama 1-2 menit aja. Kemudian diamkan selama 5 menitan gitu. Setelah itu bisa dibersihkan dengan air. Jadi setelah digosokkan, biarkan aja bahan ini melekat selama 5 menit atau lebih. Setelah itu baru dibersihkan dengan air. Jadi jangan langsung dibersihkan dengan air, oke? Bunda Sister bisa melakukan perawatan ini setiap hari atau setidaknya 3 kali dalam seminggu untuk mendapatkan kulit yang putih bersih, bebas flek hitam, bebas keriput, dan bebas kulit yang kusam. Oke, jadi itu saja untuk video hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.